Halo sahabat YouTube dan desana-desana, pada waktu siang ini saya berada di kawasan Kampung Baru yang merupakan sebuah kawasan pemukiman. Di sini pun juga selain pemukiman juga ada rumah sekolah yang pertama, ya, sekolah menengah pertama negeri, sekolah SMA 1, kemudian ada SMA 2, SMP 2, kemudian juga ada dulunya STM. Tapi pada saat ini, para sahabat YouTube dan rekan-rekan, saya akan sedikit mereview sekitar kehadiran sebuah lahan kecil, ya, yang dijadikan oleh anak-anak untuk bermain bola pada waktu sore hari. Kemudian setelah anak-anak bermain bola, dilanjutkan dengan kaum ibu-ibu bermain voli. Inilah lapangan voli Kampung Baru yang dikenal di Kota Pariaman. Dan saya hadir di Kampung Baru, ikuti konten ini sampai akhir dan berikan semangat, subscribe, like, komen, dan share. Dengan perkembangan yang pesat sebuah perkotaan, otomatis lahan-lahan atau ruang-ruang publik yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk bermain, mengekspresikan dirinya dalam mengisi waktu selepas dari bersekolah. Nah, jadi pada petang hari atau hari-hari libur, mereka membutuhkan ruang bermain. Seperti yang terlihat di Desa Kampung Baru, Kota Pariaman ini, bagaimana sebuah lapangan volleyball yang biasanya dikenal dengan lapangan voli Kampung Baru, kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak ini untuk bermain bola pada waktu petang hari. Mereka ini adalah anak-anak yang di mana orang tua mereka bermukim di kawasan Kampung Baru ini, kemudian sama-sama memiliki semangat untuk bermain bola di lapangan voli ini lebih awal dari kaum ibu-ibu yang selalu rutin latihan volleyball pada sore harinya. Jadi sebelum kaum ibu-ibu menggunakan lapangan voli ini, anak-anak ini terlebih dahulu, lebih awal bermain di lapangan ini. Nanti mereka akan menyudahi kegiatan bermain sepak bolanya apabila ibu-ibu mereka sudah berdatangan untuk berolahraga sore di lapangan ini. Dan ini sebuah pemandangan yang rutin terjadi di Desa Kampung Baru yang kini berada di dalam pusat kota Pariaman.
Kehadiran anak-anak ini untuk bermain di lapangan voli ini memang sesuatu yang alamiah saja dan spontanitas karena mereka membutuhkan ruang untuk bermain sesuai dengan usianya. Namun, beberapa waktu terakhir ini ada seorang pensiunan ASN kemudian memberikan apresiasi berupa membelikan anak-anak ini pakaian seragam. Nah, jadi anak-anak ini akhirnya menjadi memiliki kebanggaan tersendiri dengan setiap latihan memakai baju seragam untuk bermain bola. Kegiatan positif ini memang di berbagai tempat sudah termasuk sulit ya, di mana anak-anak dapat memiliki ruang untuk bermain sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sambil berlatih olahraga. Biasanya bakat-bakat bermain bola pada umumnya lahir dari ruang-ruang yang seperti terlihat yang terjadi di Desa Kampung Baru, Kota Pariaman ini. Mudah-mudahan ini juga semakin ada di berbagai daerah kita untuk melahirkan bibit olahraga.